Turki Utsmani merupakan sebuah kekhalifahan yang sangat kuat dalam sejarah Islam. Kerajaan Turki Utsmani kala itu menguasai semenanjung Arab hingga dengan Asia Selatan. Dinasti Turki Utsmani berkuasa cukup lama, yakni sekitar 625 tahun. Dinasti Turki Utsmani atau biasa disebut Dinasti Ottoman adalah dinasti Islam yang paling terakhir dan yang bertahan cukup lama. Hal ini dikarenakan dinasti ini berkuasa selama lebih dari 6 abad, yaitu 1299 hingga 1923 Masehi. Sama seperti kerajaan lain, Turki Utsmani juga mengalami yang namanya masa-masa kebangkitan, kejayaan, kemunduran, dan bahkan keruntuhan. Dari rentang waktu yang cukup lama, terdapat sekitar 37 khalifah yang berkuasa. Siapa saja mereka? Berikut ini nama-nama khalifah, lama kekuasaannya, dan tragedi penting di masa kekuasaan masing-masing sang pemimpin. Yang pertama adalah Osman I atau Osman Gazi. Ia adalah bapak dari wangsa Utsmaniyah dan merupakan pemimpin pertama dari negara Utsmaniyah. Kedua adalah Orhan Gazi, adalah penguasa negara Utsmaniyah kedua yang berkuasa pada tahun 1323 sampai 1362. Pada masa awal pemerintahannya, putra dari Utsman I ini memusatkan perhatiannya pada penaklukan barat laut wilayah Anatolia yang berada di dalam kendali Kekaisaran Romawi Timur. Murad I adalah pemimpin Utsmani ketiga dan berkuasa peninggalan ayahnya antara tahun 1361 hingga 1389. Bayezid I adalah Sultan Utsmaniyah yang berkuasa antara 1389 hingga 1402. Ia adalah putra Murad I. Masa kekuasaan Bayezid berakhir saat kekalahannya pada pertempuran Ankara dari Timurling yang menyebabkan penawanan dirinya dan berujung pada mangkatnya pada Maret 1403. Sepeninggalannya, Utsmani memasuki masa kekosongan karena anak-anaknya saling berperang. Masa kekosongan Utsmaniyah atau Perang Saudara Utsmaniyah adalah sebuah perang saudara di Kekaisaran Utsmaniyah antara para Sultan Bayezid I setelah kekalahan ayah mereka. Meskipun Mehmet Çelebi diangkat menjadi sultan oleh Tamerlane, para saudaranya İsa Çelebi, Musa Çelebi, Sulaiman Çelebi, dan kemudian Mustafa Çelebi menolak untuk mengakui otoritasnya dan masing-masing mengklaim tahta. Perang saudara pun terjadi, di mana Mehmet Çelebi menjadi pemenang pertikaian tersebut. Mehmet I Çelebi adalah Sultan Utsmaniyah yang berkuasa antara 1413 sampai 1421. Dia menjadi Sultan Tunggal Negara Utsmani setelah mengalahkan saudara-saudaranya. Mehmet I juga dijuluki sebagai pendiri kedua Utsmaniyah. Murad II adalah Sultan Utsmaniyah dari tahun 1421 hingga 1451. Pemerintahan Murad II ditandai dengan peperangan melawan para bangsawan Kristen di Balkan dan berbagai kadipaten Turki di Anatolia. Konflik yang berlangsung selama 25 tahun. Mehmet II juga dikenal secara luas dengan Muhammad Al-Fatih, merupakan penguasa Utsmani ke-7 dan berkuasa pada 1444 hingga 1446 dan 1451 hingga 1481. Capaiannya yang paling dikenal luas adalah penaklukan Konstantinopel, menjadikannya mendapat julukan Sang Penakluk. Mehmet II merupakan
anak dari Sultan Murad II. Bayezid II adalah penguasa Utsmani ke-8. Dia adalah anak tertua dari Mehmed II. Pada masa kekuasaannya, Utsmani terlibat perang dengan Mamluk dan Fenisia. Ia juga menyaksikan kebangkitan wangsa Safawiyah di Persia. Selim I adalah penguasa Utsmani ke-9. Watak dan kepribadiannya yang keras menjadikannya mendapat julukan Yujud Sultan. Di masa kekuasaannya yang terbilang singkat, Utsmani mengalami dua peristiwa besar yang sangat mempengaruhi keadaan Timur Tengah. Ia berhasil membendung laju perkembangan Syiah yang bangkit seiring menguatnya wangsa Safawiyah di kawasan Iran, dan penaklukannya atas Kesultanan Mamluk menjadikan wilayah Utsmani meluas secara drastis lantaran kawasan Syam, Mesir, dan Hijaz menjadi dalam kekuasaan Utsmani. Seiring keruntuhan Mamluk, juga diikuti penyerahan kedudukan khalifah oleh Al-Mutawakkil kepada Selim, menjadikan Selim sebagai khalifah pertama dari bangsa Utsmani. Meski beberapa sultan Utsmani sebelumnya telah mengklaim gelar tersebut. Sulaiman I adalah sultan Turki Utsmani ke-10. Ia dikenal sebagai Sulaiman yang luar biasa di barat dan pemberi hukum di timur. Ia merupakan tokoh penting Eropa pada abad ke-16. Sulaiman memimpin tentara Utsmania menaklukkan Belgrade, Rhodes, dan sebagian besar Hongaria. Di bawah kekuasaannya, armada Utsmania menguasai Laut Tengah, Merah, dan Teluk Persia. Selim II, Sultan Turki Utsmani dari tahun 1566 hingga kematiannya. Ia adalah putra Sulaiman yang agung. Pada tahun 1567, Sultan Selim II mengeluarkan perintah untuk melakukan ekspedisi militer ke Aceh. Aceh meminta bantuan kepada Turki untuk menyelamatkan kaum muslimin yang terus dibantai Portugis karena meningkatnya aktivitas militer Portugis yang menimbulkan masalah besar terhadap para pedagang muslim dan jamaah haji dalam perjalanan ke Mekah. Murad III adalah Sultan Turki Utsmani dari tahun 1534 hingga kematiannya. Murad III adalah putra sulung dari Sultan Selim II. Murad naik tahta setelah ayahnya wafat. Otoritasnya dipengaruhi oleh kalangan harem, terutama ibunya. Sedangkan pemerintahan Utsmaniyah dikendalikan oleh wazirnya. Mehmed III adalah Sultan Kesultanan Utsmaniyah dari tahun 1595 hingga kematiannya. Mehmed III adalah penguasa yang pemalas. Peristiwa utama masa pemerintahannya adalah Perang Austria Ottoman di Hongaria. Ahmed I adalah Sultan Turki Utsmani dari 1603 hingga kematiannya. Pada tahun 1618, ia dikudeta oleh keponakannya Utsman II. Mustafa I adalah Sultan Turki Utsmani dari 1617 hingga 1623. Ia adalah saudara dari Ahmed I. Utsman II adalah Sultan Turki Utsmani dari 1618 hingga kematiannya. Ia naik takhta pada usia 14 tahun sebagai akibat kudeta terhadap pamannya sendiri, yaitu Mustafa I. Walaupun muda, Utsman II mencoba menampakkan diri sebagai penguasa. Murad IV. Ia adalah anak dari Sultan Ahmed I. Ia naik takhta melalui sebuah konspirasi. Ia menggantikan pamannya sendiri, Mustafa I, pada usia 11 tahun. Pada masa yang panjang, Murad IV berada dalam kendali kerabat-kerabatnya.
Secara militer, pemerintahan Murad IV terkenal akan perang terhadap Persia, di mana pasukan Turki menaklukkan Azerbaijan, Tabriz, dan Baghdad. Ibrahim adalah Sultan Turki Utsmani dari 1640 hingga 1648. Secara tidak resmi, ia sering disebut sebagai Ibrahim yang gila karena keadaan jiwanya. Ia naik takhta setelah menggantikan kakaknya Murad IV, Mehmed IV. Ia adalah putra Sultan Ibrahim I. Sulaiman II adalah Sultan Turki Utsmani dari tahun 1620 hingga 1691. Ia adalah adik dari Mehmed IV. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Kefs, sejenis tahanan mewah buat pangeran istana di Tokape. Ahmed II adalah Sultan Turki Utsmani dari 1691 hingga 1695. Ahmed II adalah putra Sultan Ibrahim I dan menggantikan saudaranya Sulaiman II. Di bawah kendalinya, Utsmani mendapat kekalahan besar dalam pertempuran Slag Kamen dari Austria. Selama 4 tahun masa pemerintahannya, bencana demi bencana terus melanda negerinya. Ahmed II meninggal lelah akibat penyakit. Mustafa II adalah Sultan Turki Utsmani dari tahun 1695 hingga 1703. Ia adalah putra Sultan Mehmed IV. Ahmed III adalah Sultan Turki Utsmani dan putra dari Mehmed IV. Ia naik takhta setelah mundurnya saudaranya, Mustafa II. Di masa kekuasaannya, pasukan Turki berhasil menguasai Rusia bertukuk lutut di Sungai Prut pada tahun 1711. Mahmud I adalah Sultan Utsmani dari tahun 1730 hingga 1754. Ia adalah putra dari Mustafa II. Pada masa-masa akhir pemerintahan Mahmud I, didominasi perang dengan Persia dan Rusia. Mahmud I mempercayakan pemerintahan kepada wazirnya dan menghabiskan sebagian besar waktunya membuat puisi. Utsman III adalah Sultan Turki Utsmani dari tahun 1754 hingga 1757. Ia adalah adik dari Mahmud I dan putra dari Mustafa II. Utsman III sebenarnya pangeran yang tiada arti karena masa jabatannya yang sangat pendek. Mustafa III adalah sultan dari Kesultanan Utsmaniyah. Ia adalah seorang penguasa yang bersemangat dan cerdik. Mustafa III mencoba memodernkan pasukan dan mesin dalam negeri untuk membawa negerinya sama dengan kuasa Eropa. Ia juga memerintahkan pendirian Akademi Matematika, Navigasi, dan Sains. Abdul Hamid I adalah Sultan dari Turki Utsmani dari tahun 1774 hingga kematiannya. Abdul Hamid I adalah seorang penguasa yang lemah. Meskipun banyak kelemahan, ia dipandang sebagai Sultan paling berhasil di negaranya karena ia membentuk pasukan pemadam kebakaran, menjalankan kebijakan reformasi, perbaikan militer, naiknya standar pendidikan, dan lain-lain. Sultan Selim III adalah Sultan Turki Utsmani, anak dari Mustafa III, dan menggantikan pamannya Abdul Hamid I. Ia memerintah antara 7 April 1789 hingga 29 Mei 1807. Ia seorang pencipta musik. Sultan Selim III juga seorang komponis dan pemain sandiwara yang bagus. Pasukan Yanisari menggulingkan Sultan Selim III dan ia juga digantikan oleh sepupunya Mustafa IV. Selim III sendiri meninggal akibat dibunuh. Mustafa IV
adalah Sultan Turki Utsmani dari tahun 1807 hingga 1808. Mahmud II adalah Sultan ke-30 dari Kesultanan Utsmaniyah. Ia berkuasa dari tahun 1808 sampai kematiannya pada tahun 1839. Pemerintahannya diakui untuk reformasi administrasi, militer, fiskal ekstensif yang ia terapkan. Reformasi yang ia lakukan ditandai dengan perubahan politik dan sosial yang pada akhirnya akan mengarah pada kelahiran Republik Turki modern. Abdulmajid I adalah Sultan Turki Utsmani dan menggantikan ayahnya Mahmud I pada tanggal 2 Juli 1839. Masa pemerintahannya ditandai dengan bangkitnya nasionalisme di negara itu dan menempa persekutuan dengan kekuatan utama Eropa. Abdul Aziz ialah Sultan ke-32 dari Kesultanan Utsmaniyah yang memerintahkan antara 1861 hingga 1876. Ia menduduki tahta pada tahun 1861 dan dicopot kedudukannya pada tahun 1876. Dan 4 hari setelah pencopotannya, ia meninggal. Banyak sejarawan yakin bahwa ia mati syahid setelah anggota Turki muda mengatur persekongkolan untuk membunuhnya. Ia juga mempersiapkan armada laut Utsmani yang menjadikannya armada laut nomor 3 di dunia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di zamannya adalah pada tahun 1861 Prancis mundur dari Suriah, 1864 Serbia merdeka, akan tetapi masih di bawah perlindungan Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1867, Serbia merdeka, tentara Utsmaniyah mundur sepenuhnya. Murad V ialah Sultan Turki Utsmani yang memerintah pada tahun 1876 dan menjadi Sultan berusia 36 tahun. Ia hanya memerintah selama 93 hari. Abdulhamid II adalah Sultan ke-34 Kesultanan Utsmaniyah dan Sultan terakhir yang menerima kekuasaan absolut. Selama 34 tahun pemerintahannya, ia mengalami periode disintegrasi. Pemberontakan di berbagai wilayah Utsmaniyah dan kegagalan perang melawan Kekaisaran Rusia. Dia naik tahta pada tanggal 30 Agustus 1876 dan memerintah negara selama 33 tahun sampai ia digulingkan pada tanggal 27 April 1909 melalui kudeta militer. Ia adalah Sultan ke-35 Kesultanan Utsmaniyah. Dia adalah anak dari Sultan Abdulmajid I. Pemerintahannya dimulai pada 27 April 1909. Tetapi dalam kenyataannya, dia hanyalah tokoh yang tidak punya kekuasaan secara real. Dan secara khusus, kudeta Utsmaniyah pada tahun 1913 yang membuat tiga serangkai tiga pasya memiliki kekuatan sebagai diktator. Kebijakan politiknya yang sangat signifikan yaitu mendeklarasikan jihad melawan kekuatan RTNT yaitu Blok Sekutu pada 11 November 1914. Proklamasi tersebut menandai deklarasi jihad terakhir oleh seorang khilafah dikarenakan kekhalifahan hanya berlangsung hingga tahun 1924. Namun sayangnya, meskipun banyak kaum muslimin tinggal di wilayahnya, proklamasi tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perang. Dan nantinya, bangsa Arab malah melawan Utsmaniyah dalam pemberontakan Arab tahun 1916. Mehmed VI. Ia Sultan ke-36 Kesultanan Utsmaniyah. Menjabat dari 4 Juli 1908 sampai 1 November 1922. Perang Dunia Pertama
adalah bencana bagi kekaisaran Utsmania. Pasukan Inggris dan Sekutu telah menaklukkan Baghdad, Damaskus, dan Yerusalem selama perang, dan sebagian besar kekaisaran Utsmania dibagi antara Sekutu Eropa. Pada konferensi San Remo pada Juli-April 1920, sebuah pemerintahan baru, Majelis Agung Nasional Turki, di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, dibentuk pada 23 April 1920 di Ankara. Pemerintahan baru mengecam pemerintahan Mehmet VI. Majelis Agung Nasional Turki menghapuskan kesultanan pada 1 November 1922 dan Mehmet VI diusir dari Konstantinopel. Abdul Majid II ialah khilafah terakhir Turki Utsmani. Menyusul pendepakan sepupunya dari tahta pada 1 November 1922, jabatan sultan dihapuskan. Namun, pada 19 November 1922, ia diangkat sebagai khilafah oleh Majelis Agung Nasional Turki. Ia memerintah dari Istanbul pada 24 November 1922. Dan pada 3 Maret 1924, ia diturunkan dan diusir dari Turki bersama dengan sisa keluarganya. Pada tanggal 23 Agustus 1944, Abdul Majid II meninggal dan dimakamkan di Madinah, Arab Saudi.